Hai, Assalamualaikum, Salam Sejahtera. Saya Ras Muhammad, selaku Vice President Sales and Brand Community Reshworks International. Kepakaran saya adalah memastikan perjalanan terbaik anda bersama Reshworks dimulakan dengan penuh kegembiraan dan semangat yang tinggi serta memastikan anda mengalami perjalanan luar biasa sepanjang bersama Reshworks sehingga anda tidak dapat melupakannya serta membawa perubahan yang sangat besar dalam hidup anda. Well, selamat bertemu kembali. Selamat kembali kepada anda yang baru menonton kami. Ini adalah talk show Mudah Berniaga. Ya, anda sekarang sedang menyaksikan secara langsung dari Wisma Reshworks untuk talk show Mudahnya Berniaga. Betul ke mudahnya berniaga? Semestinya mudah berniaga bersama Reshworks TV. Alright, syukur alhamdulillah ini adalah episod ke-17 kami ke udara dalam rancangan talk show Mudahnya Berniaga. Kami seperti biasa sangat committed dan konsisten nak bawakan ilmu percuma kepada anda. Ilmu percuma sebab apa kita bagi ilmu percuma? Sebab kita nak memberi manfaat kepada orang ramai, especially audience Dr. Azhar Osman. Kami yakin ramai yang dah dapat ilmu percuma dari talk show Mudahnya Berniaga ini dan kami juga yakin anda telah pun memulakan sesuatu since kita dah bersiaran langsung selama 17 minggu termasuk minggu ini, insyaAllah. Jadi, how are you? Macam mana anda sekarang? Apa yang anda dah belajar ataupun pelajari sepanjang anda menonton talk show Mudahnya Berniaga? Anda boleh komen kat bawah ni kalau sekiranya anda telah mulakan sesuatu ataupun anda sebenarnya telah pun berjaya melakukan sesuatu, insyaAllah. Alright, kami dah buka tawaran ke program keramat kami, Intensif Magnet Kekayaan Kejayaan, ya, IMKK March 2018. Dan alhamdulillah tawaran 1,000 tiket percuma sepena hari jadi Dr. Azhar Osman, di mana anda hanya perlu bayar hanya workbook sahaja, habis dalam tempoh tak sampai 24 jam. Ha, rakus sekali anda. Macam goreng pisang dah dia terjual. Alright, so tahniah kepada anda telah pun menepah seat anda ke program IMKK March 2018. InsyaAllah kita bakal berjumpa di sana. Untuk yang nak hadir ke IMKK Shah Alam ataupun IMKK Kota Kinabalu March nanti, anda boleh cuba layari www.imkk2018.com untuk try dapatkan tiket. Saya bukan nampak untuk program IMKK ni, saya telah sendiri menyaksikan, saya sendiri telah hadir ke IMKK ni banyak kali dan saya telah menyaksikan banyak perubahan yang telah dilalui oleh peserta-peserta kami. Daripada yang biasa-biasa jadi luar biasa, daripada yang tak ada bisnes, ada bisnes, daripada ada masalah dengan rumah tangga jadi tak ada masalah rumah tangga, jadi aman, damai, bahagia, insyaAllah. Daripada yang dah lama tak jumpa mak bapak, sekarang dah jumpa, boleh hadir ke IMKK bersama-sama, dah dengar cerita, ada yang masih lagi kontak dengan saya, dah pergi umrah, bawa mak bapak pergi umrah, alhamdulillah baru-baru ni. Ada juga yang menghadapi depres ataupun keadaan yang sangat susah. Ya, sekarang dah alhamdulillah everything back to normal. Jadi macam Reshworks ni saya nak bagi tahu, kami adalah sebagai syarikat yang kami fokus adalah personal development dan juga entrepreneurship, ya, business coaching. Jadi itu memang dimulakan dengan program IMKK. So alhamdulillah. Alright, saya nak baca satu petikan daripada Tish Shia Ellison, di mana beliau mengatakan, "Nothing happen in this world until you take actions. All power is from within and therefore under our control. You must step up and take action for anything in order to change." Maksud dia dalam bahasa Melayu adalah, alright, maksud dalam bahasa Melayu adalah, dalam dunia ni tak ada apa-apa yang akan berlaku sehinggalah kita ambil tindakan, kita buat tindakan. Segala energi ataupun kuasa adalah datang daripada dalam. Dan bila datang daripada dalam, dia adalah dalam kawalan kita. Jadi, kita yang kena ke depan dan ambil tindakan, barulah sesuatu benda tu berubah. Tu dia. Tanpa tindakan, segala ilmu, segala apa yang kita tahu, tak ada apa-apa makna. Okey, untuk yang baru menonton kami, apa khabar kepada anda? Anda dah miss 17 episod, 16 episod, tapi tak apa, anda boleh tengok balik dekat live-live kita yang bawah ni. Alright, anda boleh tengok balik. Anda boleh komen kat bawah sekarang ni anda berada di mana, apakah yang anda buat, bisnes apa yang anda buat, siapakah anda. Anda juga boleh komen sekiranya kalau anda rasa sekarang line tengah okey, suara saya jelas, gambar semua jelas, anda juga boleh komen kat bawah. Dan yang paling penting sekali, anda boleh like apa yang anda tengok sekarang sekiranya anda suka. Anda boleh
Tekan like juga kalau apa-apa anda tak suka. Dan yang paling penting sekali, anda tolong tekan share. Sebab bila anda kongsikan apa yang anda tengok sekarang ni dengan orang ramai, dia sedikit sebanyak akan memberi orang kata membantu orang lain untuk menimba ilmu juga, insyaAllah. Alright, saya nak tanya, sedar tak sedar dah nak masuk Disember 2017, apa persediaan anda? Takkan nak hidup sama je macam tahun lepas? Maksud saya tahun 2017, ya? Apa perkara yang anda rancang nak buat di tahun 2018? Anda dah boleh mula tuliskan, dah rancang dari sekarang. Kalau saya dah rancang 5 bulan lepas dah nak jadi apa tahun 2018. Dan cari ilmu macam mana nak jadikannya satu realiti. Ha, bila dah tulis tu, kena cari ilmu. Dan orang kata bila cari ilmu tu, kena buatlah. Ya? Ramai orang mula berfikir nak berniaga. Well, sangat bagus. Sabda Rasulullah SAW, sebaik-baik usaha untuk mendapatkan rezeki adalah bekerja dengan tangan sendiri. So apa maksudnya? Maksudnya dengan menjadi usahawan. Cedik pandai, saya pernah kongsikan benda ni. Cedik pandai mengatakan 9/10 ya, dari punca rezeki adalah datangnya daripada perniagaan. Alright. Tapi persoalannya, cukup ke ilmu yang kita ada untuk kita mulakan perniagaan, untuk kita mula berniaga? Betul ke berniaga itu mudah? Apa yang kita nak niagakan? Macam mana nak memulakan, orang kata macam mana nak bermula dan macam mana nak jadikan perniagaan kita tu orang kata untung, dapat sales. Dan yang paling penting sekali, macam mana nak buatkan orang lain nampak perniagaan kita. Persoalan ini yang kami sentiasa ataupun nak highlightkan dalam setiap sesi talk show Mendayang Meniaga. Kami bawakan tetamu-tetamu yang terdiri dari anak diri Dr. Azhar Osman yang dah pun berjaya dalam bisnes dan sekarang tengah berjaya, untuk kita sama-sama kongsi rahsia, ilmu dan memberikan inspirasi kepada anda semua, insyaAllah. Alright, saya juga nak kongsikan, kami nak kongsikan dengan anda formula ciptaan Dr. Azhar Osman sendiri, formula kekayaan jutawan MESTI, M-E-S-T-I. Nampak yang buat macam ni? Okey. Ialah formula MESTI. Saya sendiri bila mula-mula masuk dalam Reshoot ni, few years ago, benda yang pertama saya belajar dekat Reshoot lah MESTI. Alright. Akronimnya, kepada lima prinsip utama yang sangat berkesan, ialah M, stand for mentor. Seorang mentor adalah sangat penting bagi kelancaran permulaan dan perkembangan bisnes anda. Seorang mentor mengetahui apa yang anda tidak tahu. Kalau kita tengok balik kat sini, footballer seperti Messi, Ronaldo ataupun Roger Federer, tenis world champion pun masih perlukan coach ataupun jurulatih untuk mengajar mereka, melatih mereka. Mungkin mereka tak nampak satu benda yang jurulatih mereka nampak. Jadi mentor ni sangat penting untuk kita memulakan sesuatu dan meneruskan apa yang kita mulakan. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua adalah E. E maksudnya ilmu. Kenapa bukan ilmu? Kenapa ilmu? Sebab ilmu campur ataupun ilmu tambah emosi. Semua perniagaan memerlukan kita berurusan dengan manusia. Kan? Tak ada bisnes berurusan dengan bukan manusia. Mesti berurusan dengan manusia. Jadi manusia ni mempunyai emosi. Satu elemen yang sangat penting dalam kehidupan. Jika anda kenal emosi manusia ataupun pelanggan anda, anda akan cepat berjaya, insyaAllah. Dan seterusnya adalah S. S bermaksud sistem ataupun strategi. Setiap bisnes mempunyai sistemnya yang tersendiri. Buat sedikit kajian ke atas perniagaan orang lain. Cuba sesuaikan dengan bisnes anda melalui teknik try and adjust. Tak semestinya bila kita tiru orang lain tu kita terus boleh buat. Sebab apa? Sebab kita kena try and adjust. Even dalam masakan sekalipun, dia ada cukup rasa, ada garam, ada gula. Kita kena adjust apa yang kita dah mulakan. InsyaAllah kita akan dapat nanti. InsyaAllah. Alright. Kemudian seterusnya adalah T. T adalah tindakan. Pernah dengar tak doktor selalu cakap, fast action, fast result. Massive action, massive result. Maksudnya, tanpa tindakan, segala ilmu, mentor dan sistem tidak ada gunanya. Ramai orang masuk universiti, betul? Siapa setuju dengan saya? Kebanyakan kita rakyat Malaysia akan melanjutkan pelajaran ke pusat pengajian tinggi. Tapi, berapa ramai sebenarnya yang telah pun berjaya? Masuk universiti tidak akan mengesahkan anda untuk berjaya. Anda kena bertindak.
Tindakan tu penting. Sama juga dengan rishwah. Kita telah lahirkan ramai usahawan-usahawan yang berjaya. Kenapa mereka berjaya? Sebab mereka telah pun mengambil tindakan. Alright? Dan yang terakhir sekali, yang paling penting bagi saya, sebab benda ni saya lakukan daripada zaman kecil lagi. Saya di kampung, saya orang kata pasang impian bagaimana nak jadi orang kaya. Bila saya tengok orang pakai kereta besar, saya rasa saya nak pakai kereta besar. Tapi persoalannya bagaimana? Alright? Jadi yang terakhir sekali, I adalah impian. Saya nak kongsikan 3 cara mudah untuk capai impian. Siapa nak saya kongsikan, angkat tangan, say I. Alright. Okay. 3 cara mudah untuk kita capai impian. Yang pertama adalah ikhlaskan niat kita melakukan sesuatu perkara. Maksudnya, bila kita memang nak buat satu benda, kita memang nak capai itu, mungkin kita ada impian. Tapi apa-apa kita buat, kita kena ikhlas. Itu yang pertama. Yang kedua, fikirkan kejayaan yang bakal diperolehi hasil daripada usaha yang kita lakukan. Ingat, Dr. Azan selalu berpesan pada anda yang selalu pergi ke program MKK. Apa yang kita fikir, apa yang kita rasa, apa yang kita cakap, apa yang kita buat, semuanya satu doa. Alright, jadi doa-doakan, fikir-fikirkan benda-benda yang bagus. Dan yang terakhir sekali, elakkan berfikir perkara-perkara yang negatif. Saya bagi satu contoh, kalau kita selalu cakap buruk pasal diri kita sendiri, buruklah kita jadi. Alright, untuk anda, hari ini kami bawakan kepada anda tetamu istimewa, seorang usahawan muda yang sudah pun berjaya dalam perniagaannya. Ada peminat gadget terutamanya iPhone yang sedang menonton kami sekarang tak agak-agaknya? Alright, pastikan anda jangan bergajak ke mana-mana. Sekejap lagi kita akan korek rahsia bagaimana beliau membina bisnesnya, apa cabaran yang beliau hadapi dan bagaimana program Reshoot dah bantu beliau. Alright, untuk anda yang dah tak sabar-sabar nak tahu siapakah tetamu jemputan kita hari ini, sekejap lagi kita akan bersama beliau. Pastikan anda sudah bersedia dan untuk dapatkan ilmu. Sebelum tu kita berehat sebentar. Persoalannya, betul ke mudahnya berniaga? Semestinya mudah berniaga bersama Reshoots TV. Saksikan. Hai, selamat kembali. Selamat datang Tuan Syed Ahmad Syed Salim, founder SASS Tech Holdings Yang Berhad atau lebih dikenali sebagai SASS Gadget. Ya, sebuah syarikat yang menjual iPhone import set dengan harga yang jauh lebih murah dari harga pasaran. Orangnya berusia 20 tahun. SASS Gadget beroperasi dah 1 tahun 10 bulan. So, apa khabar Tuan Syed? Khabar baik, Alhamdulillah. Sihat? Sihat, Alhamdulillah. Orang saya salam dengan anak muda ni hari ni. Selalunya kita punya, orang kata gas-gas ni semuanya dah matang. Kali ni 20 tahun umur. Alright, Tuan Syed, kita lah jumpa di ICM Bali, betul? Betul. Alright, so apa khabar Tuan Syed? Khabar baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yes. Sihat eh? Sihat. Saya bila dapat tahu yang tetamu kita minggu ni ialah Tuan Syed, saya rasa sangat teruja sebab kita percaya audien kita, audien Dr. Azizah Osman ni juga ramai orang-orang muda. Yang kadang-kadang, bukan saya nak cakap audien Dr. Azizah, saya nak cakap dekat luar ni kata-kata bila umur 20 tahun ni ada sifat, ada mungkin sedikit pemikiran bahawasanya, alah aku baru umur 20 tahun. Aku tak perlu bekerja kuat. Aku tak perlu ada apa-apa lagi. Banyak lagi masa. Yeah. Betul tak? Yeah. Tapi kali ini kita dah bawakan. Inilah bukti dia. Umur 20 tahun. Betul 20 tahun eh? 20 tahun. Masya Allah. 1997. 1997. 1997 aku masuk universiti. Okay. Alright. So, 1997. 20 tahun umur. Okay, Tuan Syed. Saya rasa ramai yang ternanti-nanti nak tahu siapakah Tuan Syed. Mungkin Tuan Syed boleh introduce diri dulu sebentar. Okey, nama saya Syed Ahmad bin Syed Salim. Saya adalah founder kepada SAS Tech Holdings Yang Berhad yang juga lebih dikenali sebagai SAS Gadget. SAS Gadget. Umur saya 20 tahun dan saya menetap dan beroperasi di Serdang Selangor. Asal orang sini, orang asal, KL. Orang KL. Yeah. Sama. Saya pun orang KL juga. Tak ada kampung. Tak ada kampung eh? Tak ada kampung. Sama. KL. Oh my God. Sama. Okay. Alright. Okay. Kampung ada ke tak ada tu tak ada isu. Okay. Yang isu dia ada duit ke tak ada. Itu yang paling penting sekali. Alright. So, saya nak tanya Tuan Syed. Dah boleh mula tanya soalan boleh, ke? Boleh. Mula eh. First and foremost, kita nak bagi tahu Tuan Syed. Kenapa kita buat talk show mengenai meniaga ni? Sebab kita nak bagi tahu pada audien betapa mudahnya meniaga. Betul. Jadi, betul. Banyak benda yang kita nak tanya Tuan Syed. Tapi saya mulakan pertanyaan tu dengan kenapa memilih untuk buat bisnes jual iPhone? Kenapa untuk memilih jual ini ada sebab peluang ketika itu more kepada online dan saya was starting as a dropship dan orang buka peluang benda tu kat saya. Wait sekejap eh. So okay. Mulakan sebagai dropship. Betul.
Dengar eh. Mulakan sebagai dropship. Okey, kemudian teruskan. Kita tak perlukan modal untuk start satu benda. Betul, betul. Setuju eh? Setuju. So kita start as a dropship, lama kelamaan kita dah macam going sebab kita pandai untuk simpan duit. Kita tak guna duit tu untuk enjoy. Umur berapa ni lepas UPSAT ke? Eh tak, tak. Ketika lepas SPM. Lepas SPM mula sebagai dropship. Okey, kemudian so sedikit sebanyak kita kumpul duit dan akhirnya kita kita naik kepada dealer dan seterusnya. Sekarang alhamdulillah kita dah start pegang stok. So maksudnya sekarang ni you memang mulakan dropship jual iPhone? Yes. Oh, iPhone pun memang nak pakai dropship juga? Yes. Oh, okay. Alright. Kenapa orang kata harga iPhone you lebih murah daripada orang lain kan? Ah, betul sikit. Okay. Macam mana boleh lebih murah tu? Sebab yang produk kita jual ni adalah produk import set di mana kita barang tu kita ambil daripada luar. Okay. Lebih-lebih macam lebih dikenali sebagai Recon. Recon. Yes. Yeah. So bila kita ambil kat luar benda tu murah sikit dan okay, orang mampu milik untuk membeli. Sama macam kereta betul, Recon betul, that's why betul. Orang mampu milik untuk membeli betul, dan lebih ramai boleh pakai benda lebih tu. Lebih ramai pakai. Yeah. Lebih ramai yang mampu pakai. Oh, okay, alright. It's very interesting. Saya pun baru tahu benda-benda macam ni ada. Selalu kita tahu second hand je. Rupanya iPhone pada Recon dia. Yeah, alright. Apakah cabaran yang tuan terima dalam menjalankan perniagaan gadget ni? Yang paling orang kata paling terkesan, paling ingat sekali. Paling ingat sekali pada start saya buat gadget. Okay. Pada ketika itu, saya terpaksa bersaing dengan orang yang menjual pre-order. Pernah dengar pre-order? Pernah. Pre-order yang ramai-ramai kena scam. Ah, betul, betul. Ah, so pada ketika itu mereka jual harga iPhone 5 starting $150. Dan saya terpaksa jual harga time tu adalah $900 sebab saya ready stock. Okey. Stock ada kat tangan. So saya terpaksa bersaing dengan harga yang jauh sangat-sangat lebih murah. Okay. Pada ketika itu saya gunakan USP adalah USP saya ready stock. You order hari ni boleh tak dapat. Tak payah tunggu 2-3 bulan. Hmm. Itu cabaran dia lah masa cabaran tu. Dan sometimes tu kita terima resit-resit palsu. Bila resit palsu tahulah benda bukan murah, satu barang dah 2-3 ribu. So kalau dia buat resit palsu kita terpost, bukan sikit-sikit kita loss kan. Oh, ada resit palsu juga? Ramai. Pernah online, pernah terkena hantar. Kalau dalam seminggu tu online kita boleh terima 2-3 resit palsu. Seminggu sampai sekarang pun ada lagi. Ada lagi eh? Yes. Maksudnya semakin dunia semakin moden, makin ramai yang lebih cerdik tapi menggunakan kecerdikan tu pada benda yang tak betul. Alright. Apakah sebab Tuan Syed join Richworks dan kenapa pilih Tuan pilih Richworks untuk bantu Tuan? Okey, sebab saya pilih Richworks, saya tahu setiap apa yang kita buat, kita perlukan cikgu. So, pada ketika umur saya 19 tu, sebenarnya saya dah start rasa selesa dengan... Rindu cikgu. Rindu cikgu. Dia macam selesa lah dengan apa yang ada. Tapi bila kawan saya ajak datang IMKK, pada ketika itu baru saya tahu apa yang saya ada tu tak cukup. Sebenarnya saya lambat. Saya ingat saya cepat. Umur 19 tahun dah lambat? Lambat. Okey, korang rasa macam mana kita ni? Okey, kemudian? So, saya masuk MGK umur 20, baru lagi bulan 5. So, saya masuk MGK, saya nampak Dr. Azizan bagi peluang dan saya terus mendaftar. Lepas MGK, terus mendaftar as a Titan. Titan ni partner, yes. Titan Circle. Tuan saya adalah salah seorang Titan Circle dan telah pun menghadiri ICM di Bali tempoh hari. Alright, okay. So, kenapa pilih Richworks? Kenapa pilih Dr. Azizan? Kita ada lagi ramai orang lain yang orang kata buat... Kita terbukti nombor satu di Asia. Dan kita bukan sahaja boleh belajar marketing. Kita boleh ajar kerohanian. Kita boleh belajar pasal ilmu management, tax dan semuanya lengkap di Richworks. So, you percayalah. Yes, so, since you dah percaya, you sign up dengan kita. Yes. So, for the past 4-5 months, 6 months, betul tak apa yang you percaya tu? Betul. Sangat betul. Peningkatan tu sangat naik ketika saya di MMM. 100% boleh naik ketika MMM. Naik lagi sales? Yes. Wah, okay. Naik lagi sales. Dulu saya tak ada team, saya tak ada office. Hari ni alhamdulillah dah start ada semua benda tu. Dah ada office lah? Dah ada. Dah ada team lah? Dah ada. Rasa macam boss lah? Macam boss sikit lah. So, meja pun dah besar. Boleh beli sendiri lah? Boleh. Di mana orang lain, umur 20 tahun akan keluar pada rumah, mak minta duit RM10, saya nak pergi college. Dia dah keluar pada rumah, bawa kereta sendiri. Dan sekarang masuk office sendiri, dah duduk dekat table besar. Macam mana rasa dia? Rasa dia seronok, tapi benda tu sebenarnya tak mudah. Dan sebenarnya tanggungjawab kita yang kita pegang ni lebih besar lah. Berapa orang dah staff sekarang ada? Lebih kurang 6 orang. Dan 6 orang dah staff sekarang. So, macam mana manage dia orang ni, tak ada isu?
Sometimes tu ada isu. Tapi kita just handle macam biasa lah. Okay, saya nak tanya, staff tani semua muda-muda juga? Umur 12 tahun ke 13 tahun? 20. Jadi bagaimana pengalaman handle orang yang lebih berumur daripada Tuan Syed? Paling tua dalam team saya 24 tahun. 24 tahun. Saya just... kita bagi USP, kita bagi target. Orang nak tahu USP tu apa? Unit selling point. Kita bagi kerja-kerja yang dia kena achieve lah. Dan dia kena bentang kat kita apa target dia, apa yang dia boleh buat untuk company. Kena jelas lah. Yes. Alright, so last kali saya nak tanya untuk sesi kali ni, untuk segmen ni. Apakah yang tuan sebenarnya takut ataupun yang orang kata yang tuan takut untuk hadapi sepanjang membina perniagaan ni? Dah setahun lebih ni, kita panggil bisnes yang you dah bina lah. Apakah yang you paling takut sepanjang setahun lebih ni ataupun yang akan datang? Saya takut untuk selesa. Saya takut untuk saya sebab kita dengar banyak company yang dah tutup. Even kita dengar pun Giant baru-baru ni dia dah tutup 9 Giant, betul? So saya takut kalau saya... Okay, saya takut kalau saya selesa dengan apa yang saya ada, saya pun akan ikut serta dengan company-company yang dah jatuh tu. So setiap hari saya kena hustle. Saya tak boleh selesa dengan apa yang ada. Saya bagi tahu kat team, kita kena make something, kita kena buat yang luar biasa orang lain tak buat. Kita kena jangan pernah selesa dengan apa yang kita ada walaupun brand kita dah kuat. I see. Yes. Itu yang menyebabkan datang ke program, yes. Belajar lagi, dapatkan mentor. Betul. Jadi saya nak tanya lagi sekali last. Boleh. Semenjak you join Rishwood ni, betul-betul ke Rishwood telah membantu you, doktor telah membantu you? Sangat betul-betul. Dia sangat membantu saya. Saya suka cerita kalau MMM ah. Ketika saya di MMM, doktor ada ajar lah. Kalau kita nak customer tu, at least customer kita yang datang kat kita tak membeli dengan kita, kita bagi satu benda yang free kepada dia. So saya ingat yang doktor bagi pisau kepada datuk. Satu datuk dia bagi kat bini, kalau nak benda ni free, you kena forwardkan message. So saya gunakan teknik tu dalam saya punya time COD. Saya gunakan teknik tu, saya cakap kalau you nak hadiah free, contoh macam... earphone, yes. Apa saja yang kita bawa, kalau you nak benda ni free, you kena post kat 3 group besar. So automatic benda tu tersebar dengan meluasnya. Berbanding dia kalau kita promote dengan kawan promote, mana kuat? Kawan promote sendiri. So dia promote dekat group dan dia promote yang kita ni bagus. So automatic market kita dekat group-group dia pun sangat besar. Dan nak automatic kita punya brand pun naik. Korang rasa belajar sesuatu tak? Ini free ni. Dia kena bayarlah hari tu. Masuk MMA ada cost dia. Tapi alhamdulillah Tuan Syed dah share dengan you satu tip yang paling power untuk dia yang dia dah buat berjaya, dah terbukti berjaya dengan you all. Inilah yang kita Rishwood selalu bawakan setiap minggu. Kita nak kongsikan berbagai-bagai lagi orang kata ilmu. Ya. Alright, banyak lagi yang kita nak tanya Tuan Syed. Syed Ahmad, jika anda nak tanya soalan kepada beliau, anda boleh tulis di ruangan komen sekarang ni. Kalau soalan-soalan berkenaan dengan cinta, hati dan perasaan, tak perlu tanya Tuan Syed. Saya pun boleh jawab, insyaAllah. Sebelum tu kita berehat sebentar, sekejap. Asal betul ke mudah yang nak berniaga? Semestinya mudah berniaga bersama Richworks TV. Kita kembali sebentar nanti. Saya hadir di MKK ni sudah kali yang ketiga. Jadi memang kali ketiga rasanya macam dapat aura yang sangat-sangat dahsyat kali ini. Saya belajar, kita dekatkan diri dengan Allah. Kita minta Allah tu akan bagi kepada kita. Dan setiap kali kita memberi, kita akan dapat lebih lagi daripada tu. Dan juga saya belajar macam mana nak maju perniagaan kita, apa yang kita perlu buat. Dan juga kesihatan diri pun kena jaga. Kalau kesihatan tak cukup kuat, tak cukup bagus, kita tak boleh nak bergerak. Dan bisnes kita tak kat tu je, stagnant.
Hai, selamat kembali. Suka saya maklumkan ya, untuk sesi pendaftaran program MMM sedang berlangsung sekarang ni di IDCC, di mana IDCC Shah Alam bermula pukul 2 petang tadi. Alright. So pastikan anda hadir untuk pendaftaran anda ataupun buat pendaftaran lah. Itu pun sekiranya anda telah pun berdaftar sebagai peserta MMM. Kalau tak daftar lagi, kena daftar dulu baru boleh daftar masuk program. Alright. So sebelum itu, kepada anda yang baru saja menyaksikan kami, by the way, saya Ras Muhammad selaku Vice President Sales and Brand Community Richwood International, dan ini adalah Tuan Syed, di mana Tuan Syed adalah founder kepada SAS Gadget. Yeah? Yes. Alright. So program MMM akan berlangsung bermula esok 1 hingga 3 Disember 2017 di IDCC Shah Alam. Program ni akan padat dengan ilmu marketing, macam mana nak buat marketing dengan kos yang rendah tapi impactnya sangat tinggi. Yeah. Betul Tuan Syed? Alright. So, macam mana nak gunakan marketing online dan juga offline? Formula power, macam mana nak buat dan nak design marketing campaign sendiri dan dengan 6 pillars of marketing. Alright. Kami yakin hari pertama anda masuk MMM, geranti kepala dah berasap. Betul. Tak sabar nak buat marketing. Betul tak? Betul. Setuju. Setuju eh? Alright. So, tahniah kepada anda yang telah pun mendaftar. Alright. Kita kembali lagi bersama Tuan Syed Ahmad. Untuk penonton yang ada sebarang soalan nak ajukan ataupun nak tanya Tuan Syed Ahmad, anda boleh tulis di ruang komen sekarang. Apa-apa soalan tentang bisnes, kami akan pilih 2 soalan yang terbaik untuk Tuan Syed jawab nanti. Alright. Tuan Syed. Yes, saya. Selamat kembali ya. Kita kembali sekarang ni ya. Okey. Kita nak tanya lagi beberapa soalan untuk Tuan Syed, kongsikan dengan audien kami. Yang pertama adalah soalannya berbunyi begini. Bagaimana Tuan memastikan hubungan Tuan bersama staff dan juga pelanggan sentiasa dalam keadaan baik? Okey. Bagaimana saya pastikan hubungan saya dengan staff? Saya akan jadi leader. Saya bukan jadi bos arah-arah dan dia orang buat. Apa beza bos dengan leader ni? Dia akan tolong bantu sekali buat. Dia bantu sikit-sikit. Dia tunjuk, ni bukan dia goyang kaki, dia buat. So, dan saya juga bagi macam kalau kita achieve target, kita sama-sama bercuti. Oh, seronok tu. Kalau nak pergi cuti next time, bagi tahu saya. Boleh. Saya boleh ikut sekali bagi motivasi kat mereka. Alright, so beza boss dengan leader. Yes. Oh, leader adalah leadership lah. Yes. Kalau boss? Boss, dia arah saja. Oh, suka mengarah je. Contoh, bagi satu contoh. Dia cakap, pergi buat kerja tu. Then dia tak bagi tahu macam mana, cara macam mana, dan dia suruh tiba-tiba buat. Inilah salah satu kesilapan yang sebenarnya selalu dibuat oleh orang, tapi kesan dia adalah besar. Betul. Di mana kita sebagai business owner ni, kita perlu jadi leader. Betul. Dan membantu staff-staff kita untuk menjalankan kerja mereka. Alright, Tuan, seterusnya, pernah ke Tuan menerima tanggapan negatif dari orang ramai? Pada ketika mulanya memang sangat banyak ah. Contohnya? Contohnya dia cakap, buat apa kerja lebih masa, kerja kuat, tak, macam tak ada apa-apa achievement pun. Mula kan, bukan mula-mula mesti lah susah. So sometimes tu dia kata macam kenapa tak further study ke apa? So macam kita further, kita habiskan, just kita sometimes tu ada yang tak lepas exam, paper. So kita just repeat and repeat lah. Senang cerita, ada orang kutuk you tak sebelum ni? Of course ada orang kutuk. Dia kata macam benda ni tak boleh go. Dia kata banyak lah kutukan yang sangat diterima. Apa yang you buat yang apa yang buat yang buat you keep going tu? Teruskan apa yang you nak teruskan. Sebab kita nak buktikan yang apa dia orang kata tu salah. Betul ke you nak buktikan tu, ataupun memang you sebenarnya ada sebab, musabab, ataupun you punya big why, you nak buat benda ni untuk big why you? Satu dia sebab kita nak buktikan dekat semua yang kata kita tak boleh, kita semua kata yang kita ni orang biasa, tak ada masa depan, salah. Macam dulu saya time sekolah, cikgu kata, you tak ada masa depan. Dia tanya saya, target apa ni? Saya target lah subjek tu, saya target A. Lepas tu dia kata, A, dia marah dia pula kelas tu. A, kalau macam ni lah, C pun tak lepas. So macam, kita keluar daripada sekolah tu pun kita sedih. Walaupun kita tak adalah perform mana, tapi kita yakin dan kita ada masa depan. Dan kita buktikan dekat orang luar, kita ni bukan sekadar cakap kosong, angan-angan kosong. Kita buktikan hari ni kita mampu untuk capai benda tu. Yes.
Alright. So mungkin anda juga pernah juga melalui pengalaman-pengalaman macam Tuan Syed ni, dikutuk, dikeji, dihina. Kadang-kadang tu bukan setakat dia tak nak kita berjaya, dikutuk, dia hina kita, dia buat pakai-pakai benda untuk untuk kita tak berjaya. Ada yang nak jatuhkan. Tapi just kita keep going and semangat. Kita tak pernah putus asa. Kita kena ingat yang halangan tu lah yang sebenarnya akan bakar kita untuk lebih kuat. Macam mana nak kekal positif tu? Ramai orang tak boleh nak buat benda tu, nak kekalkan positif tu. Kekalkan positif tu biasanya... Main game? Bukan. Takkan main game. So, kekalkan positif tu biasanya saya akan pergi buka YouTube, saya dengar motivation, saya juga buka Facebook dekat Dr. Azizan. Saya dengar semua kata-kata doktor.